Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mereview sebuah mainan mobil-mobilan. Jadi langsung saja ya, kita buka tirainya. Para, ini dia mobil-mobilan klasik tahun 1965, VW atau kepanjangan Volkswagen tipe 3 fastback, gitulah kira-kira. Jadi ini mobil sangat segar ya, warnanya biru-biru metalik, biru-biru slow. Jadi ini mainan anak-anak. Spesifikasi mainan anak terbuat dari plastik logam dan aksesorisnya. Diproduksi oleh Thailand, ibu kota Bangkok. Diimpor oleh PT Metal Trading Indonesia, Pondok Indah, Office Tower 2 Lantai 5, Suite 502, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jaksel ya. Cara penggunaan, dimainkan sesuai imajinasi anak dan dikoleksi. Oke. Peringatan, bagian-bagian kecil berbahaya jika terhirup, tertelan, harus dalam pengawasan orang dewasa. Langsung saja, tanpa berlama-lama ya, kita buka. Cukup apa ya, cukup rapat ya lemannya ini. Oke. Ini dia 1, 2, 3. Tara. Ini dia. Oh. Ini mobil sangat klasik sekali ya. Pintunya bisa dibuka tutup. Ini mobil mainan, bukan mobil beneran. Siapa juga yang bilang mobil beneran? Hahaha. Ini pintunya bisa dibuka tutup ya. Pintunya bisa dibuka tutup. Ini dia. Ini dia. Ada dua pintu ya. Sport banget, tapi ini klasik, bukan mobil sport. Tapi ini mobil mainan. Miniatur atau apa? Sangat oke ya. Ini ada dua pintu, bisa dibuka. Terus saya ditutup kembali,
Bannya juga sangat klasik ya. Bannya sangat klasik. Terus ini ada lampunya juga. Terus nih ada apa ya namanya? Grill ya, grill. Grill atau apa? Itulah. Sangat klasik ya. Ini masih cat original. Dari toko ya. Terus di bawahnya ini ada tulisan ya. Bawahnya ini ada tulisannya Made in Thailand, Bangkok ya ibu kotanya. Terus Volkswagen tipe 3 fastback tahun 1965. Itulah dia. Terus di sini ada kacanya. Sininya juga ada kacanya. Sininya juga ada kacanya. Warnanya sangat aduhai ya. Tidak seperti mobil-mobil sekarang hanya warna hitam, silver, putih dan merah. Ada juga satu-satu warna oranye itu dari pabrik ya. Oke, langsung kembali kita ke mobilnya. Mungkin kalau ini bisa dibuka, wow, sangat keren sekali ya ini kalau bisa dibuka bagasinya. Oke, ini di bawahnya mesin-mesinnya ya. Knalpot. Bannya sangat seperti asli ya. Velg chrome. Oke. Oke. Cukup keren lah ya. Kalau sangat keren itu ya Allah Subhanahu wa taala. Hehehe. Oke, sampai di sini saja dulu. Dengan saya Isan Lubis. Jangan lupa klik subscribe agar saya semangat terus untuk membuat channel-channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.